Bagi saya, yang terjadi kepada diri saya, penyerangan terhadap diri saya tidak ingin menjadikan hal ini menjadi kelemahan. Tetapi saya ingin menjadikan hal ini sebagai penyemangat buat diri saya. Saya juga ingin mengharapkan hal ini juga berkaitan dengan rekan-rekan semuanya, baik pegawai KPK, baik para aktivis, penegak hukum yang dalam rangka bertugas memberantas korupsi. Tentu saya ingin hal ini bisa menularkan hal semangat hal yang sama, sehingga kita bisa semakin berani, semakin sungguh-sungguh dalam rangka melakukan tugas-tugas memberantas korupsi. Karena apabila kemudian kejadian terhadap diri saya ini membuat takut, membuat menerja dan lain-lain, tentunya ini kemenangan bagi pelaku penyerangan. Dan saya tidak ingin itu terjadi.